Inilah rekaman video amatir warga yang menunjukkan detik-detik api membakar bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Delegan Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa malam. Api dengan cepat merambat hingga ke 7 ruangan. Bahkan warga mengaku sempat mendengar suara seperti bunyi ledakan sesaat sebelum api membesar. Dengar suara ledakan itu kayak blub gitu, udah satu kali. Ya lumayan cepat kayak itu. Wong saya masuk nggak ada setengah jam udah membesar. Ya langsung ini jalan ini satu kali. Sebanyak 6 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Api pun berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kebakaran menimpa sebuah rumah kontrakan. Warga sekitar pun dibuat panik. Pasalnya, di samping bangunan, terdapat tempat penampungan tabung gas. Kurang dari 1 jam, 20 personel damkar berhasil memadamkan api. Namun, harta benda di dalam rumah seluruhnya telah habis terbakar. Satunya nelpon istri nyuruh pulang. Nah, dari situ lah saya langsung panik, kenapa? Masuk pulang, tiba-tiba posisi udah nggak bisa diselamatin. Isi-isi pun juga udah nggak bisa. Abang? Ya, saya selamatin, ya udah. Bakar? Kendaraan, motor, ATM, nominal duit, emas, semuanya ada. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh Polsek Gunung Putri. Dugaan sementara, api berasal dari kompor yang ditinggalkan dalam keadaan menyala. Dari Yogyakarta dan Jawa Barat, Tim Liputan RTV.